Kaya kang kaya mangkono. Maning nggih. Jengkar tindak nyoponang bojeng agung. Winun saking mandro candrane panyayah memaitu. Hayu ning ibu Pertiwi. Lamun to cinondro panyayang tan kendhat ing ibating panembah hanenge punika ta ingkang hanggu sinumpa sinungarta hanenge mesti kadhik pawiwahan bocah aku ingkang kinarya sarana kirap larungan wonten ing talaga ngebel Haji Yulik rat lumara kirap pringsang yaning para musin pentokan keparang mangarsani jengkar yo bocah agung aning nggih sinebat yang subo panggolo ning nggih panggolo yudo lan kahayap sang yaning para preng kang kepar pangacarane jengkar ya punah bojeng agung mangagem song-song buwana tundha teluning nggih kahapit-hapit ponang tumbak tumbul angharana saking beras abang pitik abang kasambet ulu mawetune bumi loko ing ladang kebel hadi ning ras sokan sinambi kaya mangono ya paring sasmito nggih yan pangusaha manggala kebantu ingkang para-para ingkang sami hawiyar sedya kamarwaken punang bojeng agung wonten ing sasana kang pinaji kabeh ingkang nyono bojeng wolu kono kinarya prapelan sujud syukurnya kagemanan wonu wonten ing tanah tebel Haji Yulik rep para paruntut dari tirtamoko kendhate lamun Cinondro panyayah selo rakiti sandrani song-song bono tunjo teluminario pare bilik kaya makara lekasnya warga ngebel jayana tepi marang darmane hajini ngawrik kang sawinci sumedyo kabekti marang arspa ngasih gusti kang rumadi kaloro sumedyo kesmasih pringsa soko hatine wedine urip ing pangajap bela nusa lan bangsa ing pangajap satemah bagya mulya hayem tentrem subur kang sarwa kang durung murah kang sarwa tinuju
lebih gampangnya wong kang munggel ngawi kawes toro katani kau samon namus prateng ungaya nih kang diucu kocok kocok samolo kurang bucing agung kasamak tangan konten ing sasono binaji permanen tanono sabawan yang abisi sambil nonton lumampah dan bondongan tancomai mbak sawinci keng denesti sumat jomu minto senu graning gusti kang morpeng dungan hipangan jam kormo madyo lasono rahayu 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 kang sambil binanggi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nuhun mugi kagul jengen lecih ramaning pangeran dapi boho wikat lebo asisa estu kasaliru sanjiru ngerjati gosan jani para pemundin bini sepuh bapak ibu ingin tak akhir ingin kalau hormati panjenenganipun boho hormati ponorongo panjenenganipun kang bupati Sukiri Sancoko Sarikin ibu yang kalau hormati panjenengan ibu ibu wakil bupati Ponorogo ibu Listiarita Saritwit Bopo wakil bupati mirungan yang ingin saya hormatan para pembundin bapak ibu forum pimpinan daerah Kabu Partai Ponorogo mirungan ingin tahan kinormatan panjenenganipun ingin tahan kinormatan Popo Camat Mebel yang terhormat Popo Dwi Cahyanto Bugi jajaran forum pimpinan Kecamatan Mebel ingin tahan kinormatan Bapak Ibu Camat sewilayah Kabupaten Ponorogo Mirungan ingin tan kinormatan poro bapak kepala desa sewilayah kecamatan Ngebel Mirungan kantor kunjung bapak ibu hadirin undangan yang kita hormati puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala pilih kalangan puniku pulau panjenengan sami dipun keparengaken sarang-sarang rawi kegiatan larungan wonten ing kalau grup Ngebel Kalenggan puniko upacara larungan telaga Ngebel menyambut tahun baru Jawi hehe bersamaan tomapa ibun setunggal muharram sewu kawan atus sekawan doso sekawan hijriah sekaligus memperingati hari jadi Kabupaten Ponorogo tahun 2022 bertepatan pada hari ini Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022 di Telaga Ngebel dimulai Bapak Ibu yang kita hormati marilah kegiatan larungan pada hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yakni pembacaan doa kepada Kepala KUA Kecamatan Ngebel yang terhormat Bopo Triwiono Sasono Kasubagan. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau yang abadi, Qadim dan awal. Atas karunia-Mu yang besar dan kemurahan-Mu yang mulia, Kau menjadi pintu harapan tahun baru ini sudah tiba. Aku berlindung kepada-Mu dari bujukan iblis dan para walinya di tahun ini. Aku pun mengharap pertolongan-Mu dalam mengatasi nafsu yang kerap mendorongku berlaku jahat. Kepada-Mu aku memohon bimbingan agar aktivitas keseharian mendekatkanku pada rahmat-Mu, wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan. Ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu duha adalah waktu Tuhanmu, keagunganmu adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, dan kekuasaan adalah kekuasaanmu, serta penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, ya Tuhanku, jika rezekiku masih di langit, turunkanlah. Dan jika ada di dalam bumi, keluarkanlah. Jika sukar, mudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika masih jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duha, keagungan, keindahan, kekuatan dan kekuasaan-Mu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hamba-Mu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana fil lana dunubana wa ka'afin ala sayyatina wa tawafana ma'adran wa tawafana ma'adran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirani hadirin sampai kancing ibu dan dia pun iko jauh pangandikan merupakan laporan camat tempel kepada panjenengan ibu di dekat kerobatan Bopo Haji Cahya Sasono Dur Kasubagan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Bupati Ponorogo,
kalau kiri saja kalau kalian itu dirawat di kaget kelatan ibu wakil bupati Ponorogo sekalian bapak ingkang kinormatan bapak sekda Ponorogo kalian ibu ingkang kinormatan Forkopimda Ponorogo bapak dan rang bapak dandim bapak kapolres sekalian ibu ingkang kinormatan bapak ketua DPRD Kabupaten Ponorogo ingkang kinormatan bapak ibu pimpinan pemerintah Kabupaten Ponorogo ingkang kinormatan bapak ibu camat se Kabupaten Ponorogo ingkang kinormatan bapak Forbika Kecamatan Kebun sekalian ibu ingkang kinormatan bapak kepala desa sekecamatan Kebun sekalian ibu bapak-bapak ibu hadirin ingkang kula hormati amur wakani anggen kula matur monggo sesarengan atur ujo puji syukur alhamdulillah ujo ingat sanipun Gusti ingkang murbin kumati Allah subhanahu wa ta'ala ingkang sampun paring sih kamu kanugrahan kawilujengan lan kebangsawanan dumateng kita selamat salam mugi kalimpah dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang dinobatani kula atas nami warga masyarakat Kecamatan Kebun Kabupaten Ponorogo rumaos bonggong saha pinanggih manah bilih para kawula ing Kecamatan Kebun inggihipun sedaya para kawula ing lalajan Kecamatan Kebun Kabupaten Ponorogo taksih kersa ngluluhi saha nglestareaken budaya adat seni tradisi Jawi ingkang sampun meh kalintes budaya manca nagari. Para rawuh upacara adat tradisional warna alagambe menika salah satunggaling rangkaian upacara Grebeg Suro lan hari jadi Kabupaten Ponorogo ingkang kaping 526 tahun Masehi lumawah wonten dinten Sabtu paling 13 Juli 2020 Masehi. Upacara tradisional larungan Telaga Kebon iki wujud syukur kita dumateng Gusti ingkang akarya jagat sampun peparingan nugraha dumateng para amung umatipun namung wujudipun raos syukur dipun kemas mawi budaya lan adat kejawen ing panajar kanthi upacara menika sedaya kawula ing laladan Kebon ugi Ponorogo ing tembe pinaringan sih kanugrahan ingkang saka langkung lan tinebuh penyebih mau sariring rubito cinelak akan kekabagian lan katetentreman kangge anggayuhipun rahayu ning kawula ing bumi reog kedah pinambaran manunggalipun cipta rasa lan karsa. Para rawuh ingkang kinormatan kajawi saking punika monggo kanugrahan Gusti ingkang awujud wisata alam Telaga Kebel menika kita openi
puri para wisatawan ingkang sami rawuh dhateng Mebel punika saged marep saged remen ing panggalih ingkang tujuanipun Telaga Mebel kados pusat wisata Kabupaten Ponorogo. Para rawuh ingkang kinurmatan, wasing kati monggo sami memuji mugi-mugi tumapak mawarsa enggal setunggal suro 1956 utawi setunggal Muharram 1950 dasa sekawan hijriah menika sedaya kawula pinaringan kawilujengan pinaringan katetepan pinaringan kasaratan pinaringan barokah rejekipun bagio mulya gesangipun wiwitan wiwiting donya ngantos akhirat. Amin. Mekaten Bapak Bupati ingkang saged kawula aturaken mbok pilih wonten kirang lakonipun dalem pangapunten caken lakonipun. Wadiron wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna rawuh pangandika saking biyangipun Bapak Camat Ngebel kasebut hadirin ing sapangajengipun inggih menika kawuh pangandika saking biyangipun Bapak Bupati Ponorogo kabar kunjung dhumateng biyangipun Kang Bupati Sukiri Sancoko sasono pamireng kasmagaken atrawuhingan bilih pangki paripurna dhawuh pangandikan kasambet bidalaken kiraping punah bojengaku mangaten nun sasono kasmagaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Engkang kula bektosi poro sepuh, poro kiai, poro alim ulama, engkang kula hormati Ibu Wakil Bupati Forkopimda engkang rawuh wonten Pak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Ketua Pengadilan, Bapak Ketua DPRD berikut anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, para OPD engkang rawuh, Pak Camat Ngebel serta seluruh camat Kabupaten Ponorogo, Pak Lurah sekecamatan Ngebel dan kepala desa yang rawuh semuanya, hadirin wal hadirat ingkang kula hormati lahir batin, awak media yang kami cintai. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita semua sehingga pada tanggal 1 Suro kita bisa menyelenggarakan acara budaya di Danau Ngebel kanthi boten-boten alangan setunggal punapa. Selawat dan salam mugi kunjuk dhumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad ingkang sampun nuntun kulan panjenengan untuk margi kalersan. Mugi-mugi kulan panjenengan dipuari kesadaran imut saged nindakaken sedayanipun Kanjeng Nabi ing pangajab benjang wonten yaumil kiamah dipun tulungi Kanjeng Nabi pikantuk sapangatipun. Bapa para sepuh pinisepuh dening sedaya ingkang rawuh ingkang boten kasebat setunggal-setunggal. Iben budaya ini adalah serangkaian dari Grebeg Suro. Kita punya budaya yang luar biasa indahnya
kita punya alam yang luar biasa mempesonanya. Kita tinggal menerjemahkan dengan bahasa implementasi sebagai penerus leluhur yang dilahirkan dan diberi amanah oleh rakyat Ponorogo. Kita bersepakat meninggalkan baju ego dan gengsi masing-masing untuk saya kokati mendukung Ponorogo agar lebih maju dan bermartabat. Tinggalkan bendera ego, tinggalkan bendera gengsi, lupakan masa lalu. Ponorogo ke depan adalah milik kita bersama. Tugas kita adalah hanya dua hal. Pertama, kita meniru hal yang baik yang diwariskan oleh leluhur kita. Yang kedua, kita mewariskan hal yang baik kepada cucu-cucu generasi kita kelak. Oleh karenanya, maka saya mengajak panjenengan semuanya untuk bersama-sama bergandeng erat, bergerak cepat, Ponorogo hebat bermartabat. Mekaten atur kula, nyuwun pangapunten sekalepatan. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Bupati masih pada posisi untuk ijab kabul kirab bunda bujengaku. Semoga kimakulo sasono kasumangga. Semoga. Jangan diko tumenggu wis teko titiwan cine larungan enggal katindakno tak jurung dungo muka-muka dirkali sing sambikolo Ponorogo bermartabat, Ponorogo hebat ngebul makmur enggal katindakno batas tuntas terwocok panjayang curiga panjik warung korep regedek merengkat ipul podo samolo cengkar nyebunan bucek aku poro panderek pangobyo larungan badai linda akan jadi bahas nyobak agen. Kemarin kunjung di Bandung jadi pun Kang Bupati Sukiri Sancoko baik pula pun berkenan kembali ke tempat. Nun, semoga kasemangga. Yolah ilah
Tanggap ing sasmito nang nggih yang supo manggolo kianawe sang yaneng perwargo wando satinda sabetang hanut aruntut lawanung lingkong sokeng cinandi koyongan kono lamun bocinot dro nyobut nang kucing aku pinot saking mandro panyaya hangawe hawe kang sami amyar si koyo mangkono dumadi nipu nang kucing aku dumadi saking beras abad pite abad sanarwe ulu pawatu ning ladan ngebel hati yuning ngerat kawin torong ngerek gemeng sang gunung anak Chandra kau berlingkeng aneng geing ke winastan buceng porak ing panajab buceng porak hadyo sarono Pintai bareng bongong telatu manduk Peringkang poro-poro ikan kepareng Mangar sakti Kawes poro nenggi Tumbak unggul onggolono lon lonan poro poro ingkang kepareng mangarsani jengkar nyokurang buceng aku koyo mangkono punang buceng aku kaki rapakin aku bengi istengeng talogo tebel adi unik rep Rumaksono sawiji wiji saduru duru kawes torong mandir sumundul engawian sasoto lanang Chandra ninggi tejani punang buceng anggur Ponto cinondro Chandra ni tahat Dadyo pratondo Pacot maning prawarga ngebel dikanto singgul dilihat pingkang waguk satemah rahayu rahayu kang samyo pinanggi memba tempat diolo mingga ing waring Jarios kataliko samono punang buceng agung sumedyo lumarap kiatangu bengi denging talogo ngebel ikeng kaya mangkono dadyo para pito panjimun kunjuk meng pangwasing busikan murbeng dumadik pangajak warga ingga dan ngebel sumbraming ponorogo manggio bagio melio ayo
hayem tentrem sak butuhe. Kawis toro kantare kok sampeno sang saya tebih jek karya punang bocengan bukan kira sak ingkang ngendhek binayang koro. Sedek kuwi paiwahan kantare kok samono durung ana ingkang cinarita. Bapak Ibu hadirin yang kita hormati, sembari menunggu kirap punang Bojong Agung mengelilingi telaga kepel.